khabar tuan? Selamat malam dan bertemu kembali bersama kami di Ju Family Channel. Okey teman-teman, salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman di luar sana sihat-sihat sahaja dan juga diberkati Tuhan. Sentiasalah kita rasa bersyukur dalam apa jua keadaan maupun susah dan juga senang. Okey teman-teman, hari ini, malam ini kami berdua baru balik daripada di mana bu? Kita baru balik daripada Eco Shop. Teman-teman lihat ni, kita ada dua plastik besar ya, barang-barang yang kami beli tadi. Sekarang ni tiba masanya untuk kami nak unboxing barang-barang yang kami beli tadi ya teman-teman. Harga dia sangat berpatutan dan kedai Eco tu memang sentiasa penuh ya. Memang sentiasa penuh orang di kedai tu dan sentiasa berbaris panjang. Okey teman-teman, syukur barang yang saya cari tadi saya ada jumpa, iaitu dah berapa lama dah saya cari tetapi sentiasa kecewa bila kita pergi sana kita dah sini nak beli tapi tak ada, kita terpaksa balik. Tapi hari ini barang yang saya nak ada, syukur. Okey teman-teman, jom kita unboxing barang-barang yang saya beli tadi dan barang-barang ini merupakan salah satu barang-barang yang saya nak letak sayur-sayuran dan juga seperti daging dan juga sayur-sayuran dan cili. Okey teman-teman, jom kita unboxing barang yang kita beli tadi. Tara, sebuah warna putih ya teman-teman. Memang warna putih ni memang dah lama dah saya minat warna putih. Sebab apa? Bukan sebab kita ikut orang ke apa, tapi warna putih ni bagi saya memang senang untuk saya nak cari barang-barang di dalam peti sejuk. Sebab dia mudah, cepat dan juga ringkas. Okey, jom kita review lagi barang-barang seterusnya. Okey, barang yang pertama kita nak unboxing adalah kontainer kecil ini. Dalam dia ada penapis yang lubang-lubang ya teman-teman. Yang ini adalah untuk kita simpan barang-barang seperti barang-barang lah, makanan. Kena letak cili. Dia punya blend pun boleh tahan juga blend dia. Blend kasar. Yang ni kalau dekat kedai biasa, blend ni agak mahal sikit ya. Kalau dekat kedai Eco baru RM2.60 saja. Dalam dia ada macam ni. Teman-teman, dia ada lubang juga untuk menapis air. Jadi dua. Ini nanti kita akan simpan cili. Kita boleh asingkan cili hijau, cili merah. Sedap untuk kita ambil ya teman-teman. Ini satu. Lepas tu yang kedua kita ada kontainer ini juga. Yang ni pun blend kasar juga. Okey, kita nak unboxing dia tengok macam mana. Oh, dia ada tiga. Dalam dia ada tiga ya teman-teman. Boleh pegang dia satu boleh. Dia ada tiga. Yang ni kita boleh letak macam barang-barang yang tidak berapa banyak. Maksudnya macam kita beli hati ayam, kita letak sini. Yang ni bedal ayam, letak sini. Yang ni kita boleh letak lebihan macam carrot ke, simpan dekat sini ya teman-teman. Dia punya penutup pun agak ketat juga. Maksudnya kalau kita simpan di luar dia pun kedap udara. Teman-teman, cantik. Warna putih lagi. Dari jauh lagi kita buka peti sejuk, kita tahu apa yang ada di dalam ni. Jadi tiga, berbaloi lah teman-teman. Beli dia ada tiga, baru RM2.60. Seterusnya, kontainer yang sama tetapi ini agak besar sikit. Yang ni 1 liter, dia ada dua pieces dalam dia. Kita tengok dulu dalam dia. Tiga. Dua saja. Nah, kan. Sebab ni dia besar. Jadi ada dua. Okey, yang ni kita boleh simpan ikan kembung ataupun ikan kerisi. Ngam-ngam satu ekor ni kita boleh simpan kat sini. Jadi macam agak-agak kita nak masak dalam 3 ataupun 4 ekor sekali masak, kita simpan dekat sini. Siap-siap kurap dia kunyit, simpan dekat sini. Ketiga pun sama juga, RM2.60. Jadi kita beli dua ya teman, kita beli dua set. Kita beli dua set. So bermaksud ada 4 pieces. Dan seterusnya. Tara, kita ada ni.
Okey teman-teman, seterusnya kita ada storage bucket ya. Yang ni memang tengah viral sekarang ni. Dekat TikTok ke, dekat YouTube ke memang tengah viral. Sebab apa? Ini adalah tempat penyimpanan barang. Contohnya kita nak letak air tin ke, tomato ke, macam-macam lah teman-teman. Dekat sini dia ada tulis tempat letak barang makanan seperti lemon, air tin dan juga telur. Kita simpan dekat sini. Sedang teman-teman kita masuk dalam petunjuk ketal je macam ni. Okey, seterusnya barang-barang yang kita beli tadi. Di sini juga ada bumbu masakan ya. Ini adalah Ajinomoto. Penambah perisa Ajinomoto. Yang ni dekat kedai Eco baru RM2.60, berbaloi juga paket dia. Kalau di kedai biasa ni nak mencecah RM6 lebih. Kira besar juga paket dia teman-teman. Okey, seterusnya kita ada tos sampah. Bukan tos sampah. Ini plastik sampah tapi dia wangi teman-teman. Wangian dia ada apa ni? Honeydew. Honeydew. Bau dia bau honeydew. Lalat nak hinggap pun tak berani ya teman-teman sebab dia plastik sampah ni ada bau wangi. Sangat wangi. Lepas tu kita ada ubat gigi ini. Ni jenama ni kalau kita beli dekat kedai lain, tak silap saya dalam RM6 lebih lah teman-teman. Ini tadi baru RM2.60. Dan seterusnya kita ada sarung tangan. Apa ni? Ini apa nama dia? Kalau dalam bahasa Melayu, sarung tangan. This pump support. Ini memanglah pump support tapi dalam bahasa Melayu lupa saya. Sarung tangan. Sarung tangan untuk tangan bagi buku. bagi kuat tangan ya, bagi siapa yang ada macam sakit tangan kita boleh pakai ini ya teman-teman. Yang ini pun harga RM2.60. Cetek unboxing dulu dalam dah. Kita tengok dalam dah. Unboxing ke? Ya. Yang ni saya punya suami yang pakai ya. Dia baca ni. Lupa dia baca ni. Okay, cuba masukkan kepala tu. Okay, kepala. Tangan. Abu masuk. Saya tak tahu. Macam mana kasi pakai ni? Ada tangan. Jadi dua. Okay. Macam ni. Macam ni. Pastikan semasa sebelum anda menuangkan, muka anda mesti senyum ya, teman-teman. Mesti senyum. Okey, yang lain. Ini macam tonjok-tonjok dekat film. Okey teman-teman, seterusnya saya ada tempat penyimpanan susu ataupun sos ya teman-teman. Yang ini saya beli untuk tempat letak susu kerana senang untuk ni Abu Kadu kita nak buat air nanti dia main picit je macam ni. Kalau pakai sudu, kalau contoh dia buat air Melo tu yang akan tertinggal di dalam kontainer susu. Jadi better pakai ni. Yang ni kira senang sikit. Okey, seterusnya kita ada makanan kucing. Abok. Abok pula. Agak-agak. Makanan itu bahasa budaya orang lain mana dah tahu abok tu apa. Okey, yang ni kita ada makanan kucing. Makanan kucing kita agak spesies sikit lah teman-teman. Dia tak apa nak makan nasi. Tak mungkin khusus dia ada problem kot tu dia tak makan nasi. Dia makan baja je. Okey teman-teman, di sini ada dua freezer. Kalau ini biasanya kalau kami beli dekat kedai biasa tu harga dia RM4 lebih ya teman-teman. Tetapi di kedai Eco memang sangat-sangat berbaloi. Okey, seterusnya kita ada spray wangi. Spray wangi juga. Spray wangi. Pisang ya? Lemon ya. Yang tahu komen ya guys. Tahu lah semua orang tahu tu. Okey, lepas tu kita ada pencuci pinggan juga. Yang ni pun murah juga dekat Eco. Kita ada sabun. Lepas tu kita ada klorok. Ini klorok ni kita pakai cuci tandas juga. Okey, setakat tu saja kita punya unboxing barang kita unboxing di kedai Eco Shop tadi. Dan di sini dia punya harga tadi banyak juga yang saya beli ni teman-teman. Ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 16 item, harga dia baru RM41.60. Sangat-sangat berbaloi. Kalau kita beli dekat kedai biasa, jangan haraplah kita jumpa harga ni memang lebih daripada 60 lebih. Okay, teman-teman, setakat ini saja video pendek daripada kami berdua. Selamat berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye! Bye.